mobilnya kotor banget. Jadi kita mau cuci hari ini. Gue gak tahu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali kalian cuci mobil atau cuci motor. Cuma kalau gue tergantung mobilnya kotor atau enggak, seberapa kotor maksudnya. Apalagi ini musim hujan, dan musim hujan itu sangat beresiko kalau mau cuci mobil. Resikonya adalah abis lu cuci mobil terus tiba-tiba hujan, maka sia-sialah uang yang lu keluarin atau tenaga yang lu pakai untuk cuci mobil atau cuci motor. Gue cuci mobil di DPT Car Wash. Ya, anggap aja gue adalah pelanggan yang puas. Jadi cuci mobilnya selalu di sini. Ya. Udah bersih mobilnya, udah kinclong, udah mandi, udah seger. Sekarang kita mau balik. Mobil gue udah bersih, udah seger banget sih. Lo mau lihat gimana bersihnya? Tadi gue cuci mobil di Dapite atau Dapit atau apalah, pokoknya itu langganan gue. Lumayan murah sih, 25.000 doang, dan hasilnya lumayan memuaskan. Yuk kita lihat. Seperti lo lihat, lumayan kan hasilnya kan? Lumayan bersih tuh. Mobilnya jadi kinclong, cuma emang ini ada bekas-bekas apa ya, cat yang agak ngelupas. Mungkin karena udah lama kali ya, harus gue cat ulang nih harusnya. Cuma lumayan hasilnya, lumayan bersih. Selain seberapa sering lu cuci mobil atau motor lu adalah di mana lu cuci mobil atau motor lu? Apakah di rumah dengan tangan lu sendiri, atau di tempat cucian mobil atau motor, atau di rumah tapi minta tolong mbak atau asisten rumah tangga atau driver atau siapapun? Kalau gue lebih suka di tempat cucian mobil atau motor karena lebih praktis. Kalau lo sendiri gimana? Penting buat kita jaga kondisi mobil atau motor kita, termasuk kebersihannya.
Jadi pertanyaannya balik lagi, seberapa sering lu cuci mobil atau motor lu?